Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada yang beragama Islam dan salam sejahtera bagi member-member kita yang beragama India maupun yang lain-lain. Di sini saya ingin kemukakan yakni selama ni bila mana yang saya dapati MCBA telah pun menangguhkan dari segi pembayaran untuk pekerja-pekerja bank ni adalah itu taklah sepatutnya berlaku. Sebab saya bekerja dengan bank ni lebih kurang 29 tahun dah nak masuk 30 tahun. Jadi saya tak pernah lalui perkara yang semacam ni kerana apa? Bila mana saya tengok staff yang mana yang ada sekarang ni disebabkan oleh non-clerical dan clerical lah yang dapat memberi benefit kepada bank sehingga kan seperti mana slogan yang kerajaan kita alu-alukan yakni masyarakat diutamakan. Jadi tang mana letaknya kata-kata tu yang menyebabkan kami sampai sekarang ni sampai 2 tahun lebih kami dapat gaji yang lama. Macam saya ni walaupun sebagai non-clerical, saya tak kisah tapi saya masih mampu lagi kerja dan bersungguh-sungguh. Tapi sepatutnya pihak bank kena bertimbang rasa dan dia kena prihatin kepada pekerja-pekerja bank. Kalau di sini, sedangkan kita tengok di sini pekerja-pekerja yang mana yang senior-senior dulu, daripada non-clerical sampai sekarang, clerical pun sampai sekarang, tiba-tiba gaji masih ke tahap yang lama. Jadi kami mengharaplah agar pihak MCBA bukalah minda sikit supaya dia orang bertanggungjawab. Dan yang mana yang saya maksudkan ni adalah kesianlah pada pekerja-pekerja bank yang ada sekarang. Dah 2 tahun lebih dah kami tak dapat ni. Saya harap MCBA dapat orang kata beri satu ruang untuk pekerja-pekerja bank yang mana yang sekarang ni dengan kenaikan makanan, minuman dan minyak dan semua boleh dikatakan naik. Tapi yang peliknya, pasal apa MCBA tak boleh bagi kenaikan kepada gaji kepada pekerja-pekerja bank? Sebab jabatan kerajaan kita nampak, oi bukan main lagi dia orang bagi peruntukan itu dan ini. Tapi bila matang pihak bank, sampai sekarang dia orang diam. Saya nak tanya, mengapa? Tolong jelaskan MCBA. Saya ingin tahu. Kami di sini mengharap sangat-sangat. Tolonglah buat kerja tu biarlah dengan sempurna dan prihatin kepada pekerja-pekerja bank Satu Malaysia yang saya maksudkan ini. Terima kasih.